Good morning everybody for the 5th grade. Meet up with Miss Alsi for this morning in my channel Alsamari for your English lesson. Halo anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya pagi hari ini semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita ya. Kemarin tentang preposition of place ya, masih ada kaitannya. Kemudian terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang sudah mengerjakan tugasnya. Ada hanya beberapa yang sudah mengerjakan dan yang lainnya belum mengumpulkannya. Ibu tidak tahu sampai hari ini ibu menunggu ya, tapi hasilnya belum. Bu Dede sudah WA di grup bahwa tanggal 11 akan pembagian nilai bulanan. Jadi dalam beberapa hari ini ibu menunggu tugas dari kalian. Ibu nggak mau WA pribadi siapa yang mau mengumpulkan. Ingatlah kewajibanmu sendiri ya. Oke, anak kelas 5, coba perhatikan. Ibu minggu lalu memberikan tugas membuat kalimat dari sebuah peta yang kalian lihat. Oke. For example, in your book page 20 ya. Ibu kemarin memberikan tugas di halaman 20 melanjutkan kalimat yang ada. Nah, di situ ada beberapa jenis preposition of place yang kalian sudah gunakan. Opposite, behind, ya, beside, in front of, ya. Jadi kembali ingat dan remember that tugas, kembali ingat materi yang sudah kita pelajari selama ini, ya. Oke, for example, in the park is in the front of teacher office. Nah, anak kelas 5 jangan juga lupa gunakan to be ya. Setelah ruangan yang satu, kamu menjelaskan ruangan yang satu, berarti kamu meletakkan to be di situ. To be yang kita gunakan adalah is. Coba perhatikan di halaman 20 di situ, for number 1, the principal's ada the principal's office is beside the library. Nah, the principal's office di situ diletakkan S di belakang principal karena itu menyatakan bahwa kepunyaan dari ruangan kepala sekolah. The principal office is. Nah, ada peletakan to be is di situ. Berarti ini kalimat menjelaskan sebuah ruangan. Ruangan yang mana? Ruangan kepala sekolah. The principal office is beside the library. Nah, coba perhatikan di situ ada kata beside. Beside itu menunjukkan preposition of place. Kemudian the library berarti itu adalah keterangannya. Nah, harus kalian perhatikan ya. Number 2. Room to be is. Kembali menggunakan is. Room to be is between room 2A and room 2C. Nah, coba perhatikan di situ anak kelas 2 kembali menggunakan to be. Tapi ibu perhatikan kembali tugasnya kemarin, ada yang tidak menggunakan to be. Kemudian ada juga yang tidak menggunakan preposition of place. Jadi kembali mengingat ya anak-anak kelas 5, itu yang ibu ingatkan untuk tugas kemarin ya. Kita hanya membahas ulang kembali. Oke, okay, for this morning I want to give you exercise in page 21 ya. Ibu akan memberikan tugas sama kalian di halaman 21. Point D, listen and circle yes or no. Listen and circle yes or no. Jadi anak-anak kelas 5 hari ini cukup mendengarkan kemudian melingkari yes atau no ya. Ada di buku kamu halaman 21. Jadi tugasnya hari ini khusus dikerjakan di buku paket. Oke? Okay? Anak kelas 5 sudah jelas ya, bisa diperhatikan. Jadi tolong untuk anak kelas 5 perhatikan kembali preposition ya. Karena untuk materi selanjutnya itu masih berhubungan dengan preposition. Karena khusus untuk lesson 2 is talking about preposition of place. Oke? Okay? Itu saja yang ibu berikan untuk pagi hari ini. Enough for today. I say thank you for attention. Bye bye and see you in the next video. Before we close our class for today, let's pray. In the name of Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thanks Jesus for blessing us in our lesson. Help us to be understand the lesson and bless us to do our exercise for today. Bless our teacher. Bless our parents. We pray in your name, amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. Okay, bye-bye, see you.
Listen and circle yes or no. 1. The toilets are beside room 1A. 2. The laboratory is beside room 2C. 3. The teacher's office is beside room 1C. 4. Room 1A is opposite room 2C. 5. The teacher's office is in front of room 2A. 6. Room 1A is opposite room 1B. 7. Room 2B is between room 2A and the toilets. 8. Room 1A is between the toilets and room 2A. 9. Room 2A is between room 2B and the infirmary. 10. Room 1B is beside room 2B.